Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Apa kabar kamu orang? Semoga kita semua sentiasa sehat-sehat sejahtera hendaknya. InsyaAllah, amin. Ha, baku jumpa lagi kita bersama saya Samsul dalam channel Acoy Excel. Video kali ini untuk tips dan triks bila mana drain plug, drain plug ataupun nut penutup enjin oil kita loose. Kadang-kadang loose kan dia punya thread. Kita ganti. Kita ganti dengan ini spark plug. Kita ganti dengan spark plug. Spark plug. Kita cuma perlu gantikan dengan spark plug sahaja. Jom kita tengok. Ini spark plug. Kita cuma perlu jepit dengan plier. Cara ketuk dia satu kali kuat dah, dua kali kuat, tiga. Macam ni. Yang intro tadi tu setengah mati. Mau dua kali juga ni baru dapat. Itulah dia punya trik. Mau ditukul kuat. Ini dia. Okay. Just dia punya thread ni dia ada panjang sikit. So yang biasanya kita punya oil sump ni dia punya thread loose di depan kan. Yang di dalam punya thread tu masih ada. So yang spark plug ni dia punya thread panjang. So kita try guna inilah. Inilah dia punya solusi. Solution. Dia punya penyelesaian. So pastikan bila kita masa kita ketatkan ni pelan-pelan lah, jangan kasar. Saya takut dia punya thread tu betul-betul loose sudah. Nah, habislah mau buat thread baru. Alright, inilah dia hasilnya. Itu saja buat kali ini tips dan triks automotive drain plug convert to spark plug. Convert lah. Terima kasih pada yang sudah subscribe. Sokongan anda amatlah saya hargai. Yang belum sub, kalau kamu sudah sub tuh jangan lupa kamu tekan butang loncengnya ya, untuk dapatkan notifikasi video-video terkini dari saya. Terima kasih like, share dan komen. Dan juga terima kasih lagi kerana menonton. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi insya Allah. Wassalam.